السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء. والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وقلتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء. Wahai manusia, bertakwalah kamu, ikut perintah dan tinggal larangan Tuhan kamu yang menjadikan kamu berasal daripada seorang lelaki, iaitu Adam, dan dijadikan daripadanya, daripada Adam, pasangannya Hawa, dan dilahirkan daripadanya zuriat keturunan lelaki yang ramai dan perempuan-perempuan. Takutlah kamu akan Allah yang kamu persoalkan berkenaan dengannya, yang patut tak patut kamu persoalkan, yang akan bertanya kamu berkenaan dengan hubungan kamu di antara satu sama lain, silaturahim. Sesungguhnya Allah sangat memerhati apa sahaja yang kamu buat. Yang dihormati pengerusi majlis, Ketua Dewan Muslimat PAH Pusat dan anggota rombongan Dewan Muslimat PAH Pusat, Timbalan Pesuruhjaya PAS, mewakili Pesuruhjaya PAH Negeri, Ketua Dewan Muslimat PAH Negeri, Ketua Kawasan, semua pemimpin-pemimpin Muslimat dan Muslimin, anak-anak yang dikasihi sekalian. Ayat permulaan Surah An-Nisa, surah khusus bagi kaum wanita, kaum perempuan. Dimulakan dengan ayat yang saya baca tadi, memberi makna yang sangat besar betapa dunia yang diserahkan kepada manusia oleh Allah tidak boleh dijalankan tugasnya lelaki sahaja, mestilah muslimah. Apabila Allah memberitahu malaikat nak jadikan manusia, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Dan ingatlah, apabila Tuhan berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, aku nak jadikan satu makhluk di atas muka bumi yang dinamakan manusia. Malaikat bertanya untuk minta penjelasan. Wahai Tuhan kami, adakah engkau nak jadikan satu makhluk yang melakukan kejahatan, yang berperang menumpahkan darah, bunuh-membunuh di antara satu sama lain? Padahal kami sentiasa mengucap tasbih bertahmid, memuji-memujamu. Mengapa tidak suruh kami? Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Tidak sekali-kali durhakakan Allah. Makhluk yang tidak lelaki dan tidak perempuan. Tidak makan, tidak minum. Seluruh kehidupannya mengabdikan diri kepada Allah. Kata malaikat, mengapa tak suruh kami, wahai Tuhan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Tugas di muka bumi bukan sahaja beribadat, termasuklah memakmurkan bumi, menggunakan tumbuh-tumbuhannya, menggunakan binatang-binatangnya, menggunakan galiannya. Manusia tidak boleh buat kerja seorang, mesti bermasyarakat, bertolong-menolong antara satu sama lain. Setelah Allah menjadikan Adam alaihi salam, dijadikan Hawa isteri bersama dengannya daripada Adam alaihi salam. Alam Adam dijadikan daripada tanah, Hawa dijadikan daripada Adam tanpa ibunya, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi dalil ketuhanan. Adam tidak terus dihantar ke bumi. Dia beri ilmu dan ditarbiah, dididik terlebih dahulu, ditunjukkan pada Adam dan Hawa, makhluk malaikat yang sangat taat kepada Allah. Makhluk iblis yang jahat, yang melawan Allah, jaga-jaga, ini makhluk yang baik, ini makhluk yang jahat. Adam diletakkan dalam syurga dengan isterinya Hawa. Allah memaklumkan, wala taqraba hadhihi asyjar fatakuna min az-zalimin. Wahai kamu berdua, Adam dan Hawa, jangan hampiri pokok ini. Kalau hampir pokok ini, kamu berdua jadi zalim. Untuk menunjukkan ada batas sempadan halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Bukan semua pokok yang ada di atas dunia boleh makan buah, boleh sayur. Ada pokok yang beracun, pokok untuk binatang, digunakan untuk baja. Bukan semua boleh makan, boleh hentam belaka. Ini tarbiyah. Lalu Allah memberi ruang dengan hikmat yang dikehendakinya. Iblis dapat menipu Adam dan Hawa. Bermula dengan Hawa dikempen. Iblis kempen Hawa dulu. Dia kempen Adam tak termakan melalui Hawa. Diatur oleh Allah Taala, tak boleh nak kempen di jalan, kempen di rumah, masuk ke rumah. Ini diatur oleh Allah Ta'ala, yang kita kena faham hikmahnya. Hawa mula tergoda memujuk Adam, maka kedua-duanya melakukan kesalahan.
dan Allah menghalau Adam, Hawa, Iblis ke muka bumi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Nyah kamu semua, Adam, Hawa dan Iblis, ke bumi, hidup di bumi sehingga masa hari kiamat yang ditentukan oleh Allah. Allah memberi taufik dan hidayah kepada Adam dan Hawa bertaubat. Iblis tidak layak mendapat hidayah kerana sombongnya, takaburnya. Jangan sombong, jangan berasa kita cerdik bijak, pandai mengaji tinggi. Banyak orang mengaji tinggi hari ini terpesong, terjun daripada perjuangan. Mengaji tinggi universiti, luar negeri pun ada, dalam negeri pun ada. Masalahnya hidayah. Di sinilah kita disuruh tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul wahai Tuhan. Tak ke orang alim, orang jahil, tok guru, ustaz, pemimpin, semuanya mesti berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Ulama mengatakan hidayah itu ada empat. Yang pertama, hidayah gharizah fitriyah wa ilham. Yang pertama, hidayah sifat semula jadi yang ada pada makhluk. Tuhan jadikan sifat semula jadi pohon kayu, manusia, binatang, bukit bukau, semuanya bertasbih, memuji dan memuji Allah. Berada di tempat masing-masing, termasuk kanak-kanak yang tidak ada akal lagi. Yang kedua, hidayah al-hawas wal-masyair. Hidayah mengikut perasaan. Budak-budak pun ada rasa sedih, rasa sakit, rasa macam-macam. Bau, dengar, melihat dengan mata. Pada manusia pun ada, binatang pun ada. Yang ketiga, hidayatul akal, petunjuk akal. Manusia saja, binatang tak ada. Yang keempat, hidayatul din, petunjuk mengikut ad-din, iaitulah Islam. Hidayah ini diberi oleh Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Hidayah ad-din, hidayah kepada agama inilah, disuruh kita minta doa tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Din ini ialah ajaran Allah, ajaran Allah yang berkait dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, rumah tangga, kaum keluarga, politik, ekonomi, undang-undang, segala-galanya. Ini hidayah ad-din. Ada orang sembahyang kan din, tak sokong perjuangan Islam, tak habis agama dia. Ada orang sokong perjuangan Islam, tak sembahyang, tak cukup agama dia. Mesti melengkapi semua sekali. Ini hidayatul din. Maka Allah mendidik Hawa dan Adam. Setelah dididik dalam syurga, dihantar ke bumi. Tidak ada kain seorang benang, telanjang. Menutup tubuh dengan daun syurga sahaja. Apa salahnya beri kain batik selah, kata Hawa. Kain blackout selah, subsidi. Tak ada. Turun dengan ilmu yang diajar oleh Allah Ta'ala, menggunakan bahan-bahan dan benda yang beri oleh Allah Ta'ala. Satu, Allah Ta'ala bukan saya mengutus Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Saya ringkaskan, masa tak cukup, kejar masa. Allah Ta'ala pilih Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, untuk dilahirkan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu Rasul-Rasul untuk kaum dia saja, bangsa dia saja, zaman dia saja, negeri dia saja. Adapun Nabi akhir zaman Muhammad
sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Sebelum dunia kiamat, Allah Ta'ala beri ilmu kepada manusia. Boleh mereka dan mencipta alat-alat yang canggih. Kapal terbang yang besar dan laju. Telefon, handphone, wireless, internet, macam-macam. Maklumat seluruh dunia dapat dalam masa yang cepat. Maka di akhir zaman, cukup seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala beri mukjizat ilmu Quran. Quran adalah petunjuk kepada semua perkara. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqunna allati waquduha an-nas wal hijara wa 'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, kamu syak, tak percaya terhadap apa yang aku turunkan pada hamba-Ku, Quran yang aku turunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu buat satu surah sepertinya. Satu surah saja, bukan sebuah Quran. Satu surah pendek pun tak apa. Kalau kamu betul, benar, panggillah penolong-penolong kamu, pembantu-pembantu kamu, pakar buat, sama ada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, pemimpin dan ketua yang kamu lantik, kamu anggap bijak sangat ketua ini, profesor-profesor, pakar-pakar, segala ilmu, panggil semua, buat satu surah macam Quran. Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah kamu akan api neraka. Umpan api neraka ini manusia dan batu-batu. Disediakan untuk orang-orang yang melawan, yang kafir, yang melawan. Lawan apa? Lawan Quran. Lawan Quran. Kamu ikut Quran. Allah pilih Ibrahim alaihissalam. Dilahirkan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih perempuannya Hajar. Hajar. Seorang wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Ibrahim alaihissalam. Setelah Raja Mesir menawan Sarah nak melakukan kejahatan menceroboh, Allah menguniakan karam kepada Sarah alaihissalam. Raja Mesir tak boleh nak pergi. Dihalang oleh Allah dengan karamah mukjizat Ibrahim. Raja Mesir takut. Menghormati Ibrahim, menghadiahkan Hajar. Hajar dari Mesir. Hajar ini bukan sebarangan perempuan. Bukan sebarangan perempuan. Setelah Hajar mendapat anak Ismail yang masih kecil, Allah memerintah Ibrahim menghantar Hajar dan Ismail yang masih bayi kecil di bumi Mekah, wadin ghairi dhi zara'in, lembah yang tidak ada tanaman, tanaman tak tumbuh kerana tidak ada air, manusia tidak ada, lengang, lembah yang menakutkan. Allah pilih untuk dilahirkan di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruhnya bawa isteri Hajar di tempat yang begini dengan bekal air, makanan. Hajar mengatakan merasakan dia akan ditinggalkan. Peluk betul Ibrahim. Adakah Ibrahim nak tinggalkan saya dua beranak di sini? Pada awal Ibrahim menyembunyikan, tak beritahu. Takut Hajar tak mahu. Ini perintah Allah. Hai Ibrahim, nak tinggalkan saya dua beranak di sini? Ibrahim kata, ya. Hajar berkata, Allahu amaraka bihadha. Adakah Allah yang suruh? Allah yang suruh? Ibrahim kata, ya. Kata Hajar, kalau Allah suruh, aku terima.
Ini dia keimanan yang sangat kuat pada hadar. Bukan sebarangan muslimah. Muslimah yang beriman kepada Allah. Tak tanya suami dia kat mana kedai, kat mana orang, kat mana rezeki, kat mana makanan, kat mana ada teri, jauh sekali nak tanya. Hari ini duduk pelik sangat benda-benda yang macam ni. Ini hajar. Alaihissalam. Allah yang memerintah. Bagaimana ceritanya? Ismail dipelihara di situ. Datang kabilah Arab daripada Yaman, Dirhum. Bila Ismail sudah membesar, boleh berjalan bersama dengan ayahnya, Allah menguji Ibrahim dan Hajar supaya menyembelih anaknya Ismail. Suruh sembelih anak. Allah perintah. Ibrahim kata tak apalah. Allah perintah kita sembelih. Ismail kata saya serah diri. Hajar kata tak apalah. Dah Tuhan suruh. Tapi Allah membatalkan. Itu hanya ujian sahaja. Firman Allah Ta'ala. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi az-zalimin. Ingatlah apabila kami telah menguji Ibrahim. Dengan beberapa kalimah yang terkandung di dalamnya perintah-perintah Allah. Ibrahim menyempurnakan perintah Allah. Lalu Allah berkata, "Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau imam, pemimpin." Kata Ibrahim, "Wa min dzurriyyati, wahai Tuhan, jadikah juga pada zuriat keturunan anak-anak cucu dan cicitku." Allah menjawab, "La yanalu ahdi zalimin." Tidak termasuk dalam janji aku ini orang-orang yang zalim. Hanya orang-orang yang ikut perintah Allah sahaja. Ismail membesar. Ibrahim berulang alik ke Mekah. Daripada Palestin. Hajar wafat meninggal dunia. Ismail sudah muda. Berkahwin dengan seorang wanita Jurhum. Kahwin dengan seorang wanita Jurhum. Ismail keluar memburu mencari rezeki di keliling kawasan. Masa Ismail tidak ada, Ibrahim datang. Isteri Ismail tak kenal ayah mertua dia. Ibrahim tanya, "Mana suamimu?" Kata isteri Ismail, "Keluar." "Ke mana?" "Memburu." "Bagaimana kehidupan di sini?" Kata Ismail, "Sangat susah. Sangat menyusahkan. Sangat menyusahkan." Kata Ibrahim, "Bila suamimu pulang, sampaikan salamku, beritahu pada dia, benda rumah ni buang, tukar lain." Ibrahim menghilang. Ismail pulang. Isterinya menceritakan pada Ismail, ada orang tua datang. Dia tanya, "Saya beritahulah pergi memburu." Dia tanya macam mana kehidupan. "Beritahu, saya beritahu betul-betul. Kita susah di sini. Payah makanan." Dia suruh awak buang benda rumah ni. Kata Ismail, "Yang datang tu ayahku Ibrahim. Dia suruh buang benda tu, dia suruh aku ceram." Ismail menceraikan isterinya. Kahwin lain. Berlaku pula peristiwa. Ibrahim datang. Pada masa Ismail tak ada. Ibrahim tanya, "Mana Ismail?" Ismail pergi memburu. "Macam mana hidup di sini?" "Oh, susah sangat. Susah sangat." Kata Ibrahim, "Sampaikan salam aku pada suamimu, beritahu benda ni tukar hadai." Lalu Ibrahim, Ismail pulang. Isteri dia menceritakan. Menceritakan pada Ismail. Kata Ismail, "Yang datang tu ayahku. Dia suruh tukar benda tu, suruh ceram."
Ismail kawin yang ketiga. Masa Ibrahim keluar, Ismail keluar, Ibrahim datang lagi. Tanya, isteri Ismail, di mana suamimu? Keluar memburu. Bagaimana? Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki. Ada rezeki. Ada rezeki tak apa. Ada rezeki Tuhan bagi. Kata Ibrahim, bila suamimu pulang sampai ke salamku, benda ni jangan tukar. Ibrahim pulang. Ibrahim pergi, Ismail balik. Lalu isteri menceritakan, kata Ismail itu ayahku Ibrahim. Dia suruh jangan buang benda, dia suruh aku kekal dengan kamu. Jangan cakap. Perempuan yang macam inilah yang melahirkan zuriat, yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebarangan. Di sana ada peranan muslimat. Begitulah kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Bila Fir'aun mengisytiharkan, yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak-anak lelaki kamu disembelih, anak perempuan saja yang dibenarkan. Fir'aun yang mendapat ramalan daripada ahli-ahli nujum, akan lahir seorang putera kalangan Bani Israel yang menjatuhkan kerajaan dia. Fir'aun mengisytiharkan undang-undang yang paling kejam dalam sejarah manusia. Ketua kampung kena cek perempuan yang mengandung. Setelah dilahirkan anak, tengok lelaki perempuan. Yang lelaki dibunuh, perempuan saja yang dibenarkan. Undang-undang yang sangat dahsyat. Tiba-tiba Allah menghancurkan perancangan Fir'aun. Musa dilahirkan oleh Allah dengan selamat. Allah mengilhamkan kepada ibu Musa alaihissalam, Musa ibunya alaihissalam, supaya menghanyutkan Musa dalam peti. Yang dibuat, jangan takut, aku akan kembalikan kepadamu balik. Musa yang dihanyut dalam peti, hanyut ke tepi mahligai Fir'aun, istana Fir'aun. Dipungut oleh pekerja-pekerja istana. Dapat berpermaisuri Fir'aun yang tak ada anak. Terus dia kata, aku nak buat anak angkat. Maka Fir'aun tak jadi nak bunuh lelaki ini. Melibatkan dua wanita, yang itulah ibu Musa dan pengasuri Fir'aun, yang melahirkan Nabi Musa AS yang menjatuhkan Fir'aun. Ini dia. Ketika Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan menjadi Rasul dalam usia yang muda, Allah mengatur berkahwin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah ini seorang wanita yang kaya, bukan sebarangan. Bila Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, tak tahu apa, dalam keadaan demam dan gemetar, Khadijah yang gagah berani memberi semangat kepada suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut. Engkau tidak diapa-apakan oleh Allah. Tidak pernah buat jahat. Menolong orang, menolong tetamu, takkan Allah sia-siakan. Beri semangat pada suami yang menerima wahyu. Tanya sepupunya Waraqah bin Naufal. Beritahu yang datang tu malaikat Jibril, Khadijah menjadi wanita yang pertama dan orang yang pertama beriman. Belum Abu Bakar lagi, belum Ali lagi, belum siapa lagi. Khadijah dan Waraqah bin Naufal yang beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal mati. Khadijah menyumbangkan hartanya. Menyumbangkan hartanya kerana Islam. Suaminya tak kerja kerana berdakwah. Harta dihabiskan untuk suaminya menegakkan Islam. Ini bukan sebarangan.
setelah berhijrah, Khadijah sudah mati. Nak hijrah, Allah Ta'ala pilih bai'ah melibatkan lelaki dan muslimat. Dua orang muslimat bai'ah nak tegakkan negara di Madinah. Setelah Islam mendapat kemenangan, Islam menang, banyak harta-harta rampasan, maka kayalah negara pada adatnya. Nabi membahagi-bahagikan harta-harta ini kepada mereka yang berhak. Tiba-tiba kalangan isteri-isteri Nabi bermesyuarat sesama mereka, nak jadi macam permaisuri raja-raja dalam dunia, macam wanita-wanita pertama dalam dunia, dengan kemewahan dan kesenangan, tak dari harta rakyat dan harta Allah, asal boleh bersolat banyak-banyak, pakaian yang mahal-mahal. Mereka minta Nabi memberi peruntukan macam permaisuri raja-raja. Allah menunjukkan ayat dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi qul li zawjik qul li zawjatik in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna usarrihkunna sarahan jamila wa in kunna turidna Allah wa rasulah fa inna Allah adil muhsinat minkun ajran azima. Wahai Nabi, panggil isteri-isterimu, katakan pada mereka, sekiranya kamu mahu kesenangan dunia dan perhiasannya, sila datang, aku bagikan pada kamu, kemudian aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Sekiranya kamu menghendaki Allah dan Rasul, maka Allah menyediakan untuk hari akhirat pahala dan kelebihan yang sebesar-besarnya. Nabi panggil isteri Ummahatul Mukminin. Nabi baca ayat ini. Baca ayat ini. Mu nak piti, nak dunia, aku beri pada kamu. Kaya, dan aku cerai kamu. Mu nak akhirat, semua mereka menjawab, kami hendak akhirat, kami hendak Allah dan Rasul. Ini dia muslimat yang berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja ummahatul mukminin, termasuk sahabiat, sahabat-sahabat yang diterbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak ceritanya. Saya pilih dua saja. Yang pertama Khansa radhiyallahu anha. Khansa ialah anak Zuhair bin Abi Salma, perempuan penyair, ayah dia penyair, sastrawan. Zuhair bin Abi Salma ni syair dia digantung dekat Kaabah di zaman jahiliyah. Anak dia Khansa masuk Islam, adik-beradik dia masuk Islam, semuanya penyair-penyair. Khansa mengiringi tiga orang anak dia yang berjihad di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dimaklumkan kepadanya anak dia yang pertama sudah gugur syahid, dia suka. Dimaklumkan kepadanya anak yang kedua sudah syahid, dia suka. Dimaklumkan kepadanya anak dia yang ketiga sudah syahid, dia menangis. Orang tanya, pasal apa menangis wahai ibu Khansa? Dia kata, aku menangis kerana tak ada anak dah. Kalau ada anak lagi, aku suruh lagi untuk sabilillah. Ini Khansa radhiyallahu anha. Ni dok zaman kita hari ni, anak kita bagi projek, bagi benda, biar anak orang mati. Yang kedua Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Umur dia panjang,
hidup di zaman kerajaan Amawiyah selepas Khulafa Rasyidin bersama dengan anak Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, bila Yazid bin Muawiyah membunuh Sayyidina Hussein, cucu Nabi, cucu Nabi dikutuk oleh umat Islam, bukan saja orang Syiah, orang Sunni pun kutuk juga. Dipancuhnya kepala cucu Nabi, Abdullah bin Zubair bangkit menentang kerajaan Umayyah. Ibn Malik bin Marwan, Yazid sudah tidak ada. Pada awalnya dia berjaya menawang Taif, Mekah, Madinah dan Iraq. Oleh kerana Umayyah kuasa besar. Lepas satu-satu wilayah jatuh, tinggal Mekah saja. Allah Bezubi mempertahankan Mekah untuk menentang pemerintah yang zalim. Mekah dikepung. Tiba-tiba pengikut-pengikut dia tak tahan lagi. Ada anak dia lagi juga. Dikepung dia dulu dalam dekat Mekah. Lalu dia jumpa ibu dia Asma binti Abu Bakar. Abdullah kata, wahai ibu, kita telah dikepung sekarang. Dikepung. Bagaimana? Pengikut-pengikut saya sudah melarikan diri. Anak-anak pun takut nak ikut. Bagaimana? Nanti saya mati, mayat saya dicincang oleh musuh. Bukan sahaja mati, akan dicincang oleh tentera Hajat. Kata Asma, wahai anak, kambing yang sudah disembelih tidak sakit ketika dilapar. Kambing yang disembelih tidak sakit sedang dilapar selepas itu. Teruskan, jangan ragu-ragu lagi tentang mereka yang zalim ini. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma syahid dengan semangat yang diberi oleh ibu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Tidak dipaparkan oleh ahli sejarah. Ceritanya panjang. Tujuannya nak beri semangat bahawa muslimat juga penting di dalam perjuangan Islam ini. Termasuk perjuangan untuk menyelamatkan umat dengan Islam. Negeri-negeri Islam termasuk Malaysia dijajah oleh musuh-musuh dalam masa yang begitu lama, menyebabkan orang Islam menjadi tawanan musuh. Lemah agama mereka. Hilang semangat mereka. Walaupun penjajah sudah balik, penjajah sudah meninggalkan negeri kita, tetapi pahaman-pahaman dia masih menguasai masyarakat kita. Bukan sahaja harta negara kita diambil dengan mudah. Seorang pemikir Islam, Malik bin Nabi dari Algeria, yang belajar di Perancis sehingga tak boleh berbahasa Arab, belajar bahasa Arab balik menjadi penulis buku-buku yang banyak dan berjuang Islam. Masa saya belajar juga Arab, alhamdulillah, saya sempat berjumpa dengan Malik bin Nabi. Di antara yang menarik saya baca dalam buku karangan dia, dia bersedih. Dia ambil dalam masalah ekonomi.
Orang Islam dia permain-mainkan. Export dan import daripada hasil negeri kita dimain-mainkan oleh lawan kita. Contoh yang paling mudah, getah-getah kita. Kita jual dia letak harga berapa? Dia ambil getah kita, buat tayar, buat macam-macam. Dia jual ke kita, dia letak harga juga. Begitulah barang-barang yang lain. Barang-barang kita yang dia ekspor, dihantar ke luar negeri, dikuasai oleh syarikat-syarikat asing. Atau orang kita yang diperalatkan oleh orang asing. Mengapa harga getah turun, kenapa sawit turun, macam-macam turun. Orang buat main kita. Hasil negeri kita banyak. Minyak-minyak kita. Orang letak harga berapa dia beli minyak kita. Dia jual berapa pula ke kita. Sangat bodoh kita. Dalam bab politik, pilihan raya beli undi. Kita pilih pemimpin-pemimpin yang beli undi. Pemimpin pun kena beli juga. Jahanam kita. Kita kena sedar bagaimana huru-hara negeri kita merompak, mencuri, menyamun. Kemalangan jalan raya banyak. Sangat dahsyat. Kerana undang-undang yang diamalkan bukan undang-undang Islam. Negeri jadi tak aman. Kita kena sedar. Kita tidak boleh nak buat perubahan. Malaikat dengan kita berpakat, lelaki dan perempuan. Kita pilih pilihan raya. Kita tak pilih berperang. Orang Arab pilih berperang, tak selesai sampai hari ini. Afghanistan pilih berperang, tak selesai juga. Pilih berperang, musuh beri senjata ke kita. Beri senjata ke lawan kita. Bayar dengan pitih kita. Bunuh sama-sama kita. Boleh faham? Orang Arab ini berperang sesama sendiri. Dengan senjata yang diberi oleh musuh-musuh. Dengan duit Arab. Bunuh sama-sama Arab. Kita kena pilih demokrasi. Pilih pilihan raya. Nak pilih pilihan raya ini melibatkan pengundi-pengundi, bukan sahaja lelaki, termasuk orang perempuan. Negeri kita alhamdulillah, Parti PAH menjadi parti yang pertama dalam pilihan raya tahun 59 meletakkan calon muslimat, melibatkan muslimat dalam pilihan raya. Di negeri Arab muslimat tak boleh libat pilihan raya. Baru hari ni libat pilihan raya. Kita tahun 59 dah libat. Di Pakistan, India, muslimat dah pergi ke masjid. Duduk di rumah je. Ini cara Taliban. Tak boleh belajar. Apa lagi mengundi. Syekh Yusuf, Dr. Yusuf Qardawi, kata ke saya, wahai Abdul Hadi, tolong pergi ke India, Pakistan. Tolong cakap kepada mereka ni, biar reti lah. Jangan halang muslimat pergi ke masjid. Muslimat belajar. Saya pergi ke India, Pakistan. Berjumpa dengan pemimpin-pemimpin NGO mereka. Saya berhujah. Zaman Nabi hari itu, muslimat terlibat. Muslimat pergi ke masjid. Muslimat mengaji. Orang-orang alim kadang-kadang sahabat, bukan saja lelaki. Termasuk muslimat beramal alim. Zaman Nabi hari itu. Macam mana kamu larang muslimat pergi ke masjid? Saya kata pergi ke masjid boleh. Pergi supermarket tak apa. Masjid tak boleh. Supermarket tak boleh. Supermarket boleh. Masjid tak boleh. Gerti tak mikir-mikir malik-malik. Orang puan tak boleh pergi masjid. Supermarket boleh pergi. Mana selamat masjid dan supermarket.
Ini di negeri lain. Teruk lagi. Negeri kita alhamdulillah kita dapat adakan himpunan muslimat pada hari ini. Hadir ramai-ramai. Cuma kita nak supaya tanamkan dalam diri kita keimanan, keyakinan, kepercayaan pada firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba' ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah innallaha 'azizun hakim. Surah At-Taubah. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, hendaklah bertolong-menolong di antara satu sama lain, menyuruh kepada yang baik dan menegah kemungkaran, berjuang tegakkan yang baik, buang yang mungkar, mendirikan semayang, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita semua. Akhirnya marilah sama-sama kita mengambil peluang daripada hujan rahmat ini. Kita memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala dalam perhimpunan ini. Kerana masa hujan adalah masa rahmat. Mudah-mudahan doa kita perkenankan oleh Allah untuk menyelamatkan kita semua, duriat keturunan kita, kaum kita daripada dunia sehingga hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azim sultanik. يا رحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا مقصود يا ذا الفضل والجود. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة. اللهم تقبل منا أعمالنا التامة كبيرها واغفر لنا ذنوبنا عامة كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها ظاهرها وباطنها علنها وسرها وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا ومشايخنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.